Hey Lekoyers, balik lagi bersama Ujang. Kali ini Ujang lanjut ya untuk meriak lagi perform resa di kota tua, karena perform resa itu sangat sayang sekali untuk dilewatkan. Karena kali ini Ujang akan mengajak kalian menyaksikan momen spesialnya di konsernya ini ya, dimana di sini resa ini mendapatkan requestan dari para Lekoyers dan fans-fans yang ada di sana untuk menyanyikan sebuah lagu dangdut yang berjudul Pecah Seribu. Ini menarik banget karena di sini para fansnya itu ikut serta joget-joget juga pemirsa, pokoknya di sini barbar sekali semuanya ya. Dan di momen ini juga Resa menunjukkan sisi lainnya ternyata ya, yang biasanya Resa itu selalu nampak kalem, nampak anggun, tetapi di sini dia pecah. Sesuai dengan lagunya ya, pecah-pecah seribu, pokoknya di sini Resa barbar, ikut barbar juga bersama para penonton di sini ya. Oke lah, kalau begitu kita langsung play saja. Kita akan menyaksikan seberapa hebohnya saat Resa membawakan lagu Pecah Seribu ini bersama para fans dan para Lekoyers yang ada di sana. Tapi seperti biasa, sebelum Ujang play, jika kalian suka silakan subscribe saja ya. Ini dia videonya. Nah, ini kebayang kalau Ujang ada di sana juga. Pasti Ujang paling depan ini pemirsa goyang. Rasanya pepet terus. Ya, sesekali lah nyanyi lagu dangdut, jangan slow rock terus ya, karena peminat Resa itu kan berbagai kalangan, berbagai usia juga, dan banyak juga fansnya Resa yang senang juga Resa menyanyikan lagu dangdut gitu kan. Dia lagi ngepasin nada dulu ya, jangan sampai kerendahan lagi nadanya. Ini sebenarnya Resa ini tidak seperti yang kita pikirkan ya, dalam artian dia tuh tidak kalem sebenarnya anaknya ini. Ini si Resa ini sebenarnya heboh anaknya ini, cuman selama ini dia masih jaga image ya. Masih jaim, sebenarnya Resa ini heboh anaknya sebenarnya. Dan di sini di video ini pemirsa, kita akan bisa melihat ya sisi lain dari Resa yang sebenarnya gitu. Mungkin dia selama ini belum terbiasa kayaknya, tapi kalau dia sering konser seperti ini, sering berinteraksi dengan para fansnya, pasti seiring waktu dia terbiasa ya, jadi jati diri sesungguhnya gitu kan, tanpa jaim, tanpa apa gitu. Tapi bila pun Resa punya karakter yang heboh, jangan berlebihan juga. Ngeri juga kalau berlebihan. Tapi seperti apapun, Aujan tetap mencintai Resa. Kelamaan, Cak, keburu bubar. Ayolah, kenapa ini menentukan nadanya kok lama sekali? Apa pengiringnya tidak bisa kah? Pecah seribu loh lagu populer, masa tak bisa mengiringi? Cak, kasihan lo pada ngantuk nunggunya kelamaan.
Pokoknya Reza masuk ini diregein loh. Ya Reza tuh seperti ini, biasa kalau nyanyi lagu dangdut tuh dia selalu mengeluarkan cengkok yang tidak berlebihan, hebatnya itu ya. Iya, dia tarik semua para penontonnya di sini ya, para fansnya, para lekoyersnya. Waduh, ini mama semua. Aduh, pecah tuh kan. Biasanya sampai gak kelihatan, aduh. Aduh jujur Ujang iri sekali pemirsa lihat mereka ini bisa sedekat ini dengan Reza jaraknya gitu. Ini nggak kebayang kalau Ujang ada di sini jarak sedekat ini, apa Ujang masih sanggup berdiri di sana atau mungkin Ujang kejer pingsan tak karuan. Kalau namanya sudah ngefans dan sangat mengidolakan tuh pastinya ada dak hidup gitu ya. Sisi lain Reza kelihatan di sini bisa ambiar juga. Ya di. Kasihlah jarak resanya ini, kasihan, aduh mantap sekali ini. Itu siapa mas yang pakai baju hitam itu? Minta selfie yang sampai sono nyosor-nyosor. Dia naksir siapa ya di yang di DA 5 itu ya?
Resa, kamu goyang dong Resa. Aku juga pengen lihat goyang kamu kayak gimana. Ini happy sekali nih para fans yang Resa, pastinya puas sekali ya bisa happy bareng bersama idolanya. Demi fans Resa jadi gila di sini. Jadi barbar ya, ketahuan sisi lainnya. Nah, habis ini mereka nyanyi lagu Tiara ya. Mungkin next ujang akan react. Tapi setelah melihat tayangan ini, mohon maaf ujang mengucapkan bahwa di sini pengiring musiknya ini ya, kurang pas gitu. Ini instrumen musiknya, Resanya suaranya udah oke, udah enak gitu kan, tapi pengiringnya masih apa ya, entah ini nggak bisa mengiringi atau gimana ya. Ini kayaknya antara musik dan Resanya itu tidak masuk, tidak kawin gitu ya. Resa udah oke vokalnya, tapi ini musiknya kayak nggak balance gitu ya dengan vokalnya Resa gitu kan. Itu menurut ujang, kalau menurut kalian nggak tahu gitu kan. Oke, terima kasih Rehoyers, kalian sudah menyempatkan mampir lagi. Ujang senang sekali kita bisa menyaksikan di sini sisi lain dari Resa yang tidak biasa gitu kan. Heboh banget di sini, ambiar bersama para fansnya. Dan ini para fansnya pasti mendapatkan kebahagiaannya bisa happy bareng sama Resa gitu kan. Joget-joget nyanyiin bersama lagu ini. Aduh, wah, jadi panas nih, jadi panas. Oke lah kalau gitu Ujang pamit dulu ya. Bila kalian suka, silahkan kalian like, share, dan subscribe agar kalian selalu mendapatkan update terbaru mengenai Resa dari Ujang. Ujang pamit dulu, sampai jumpa.